Hai, aku Rachel Florencia. Nyanyi masih sering, enggak sering juga sih. Sekarang aku tuh lagi kuliah, udah semester 4, jurusan Teknik Informatika. Terus kalau untuk kegiatan, aku sekarang jadi brand ambassador salah satu tim e-sport. Kadang-kadang sih kalau mood aku suka buat K-pop dance cover gitu di Instagram. Sama satu lagi, acting. Aku suka udah beberapa film gitu, short movie di YouTube. Aku mainin. Aku itu paling suka dari Jepang tuh dramanya, kayak drama romance gitu. Terus sama anime, aku suka genre yang gore, kayak Tokyo Ghoul, Kaneki-kun. Yeah. Kegiatan menyanyi, sekarang ini masih lumayan jarang sih, kayak nggak kayak dulu sesering dulu diundang-undang ke event gitu. Tapi sih targetnya aku pengen masukin lagu aku dulu lah ke platform-platform musik itu. Terus sama pengen buat video clip juga. Konsepnya gimana ya? Gimana ya, aku tuh pengen kayak apa ya, ada seseorang yang kayak hidupnya tuh di dua dunia gitu loh. Jadi kayak apa sih namanya, apa ya, universal, apa sih kan namanya? Iya, beda universe gitu, tapi satu orang gitu. Ya, multi universe. Kayaknya itu bakal asik sih. Aku waktu itu dengar lagu Kiroro Mirai. Kayaknya 2013 deh. Aku lihat member JKT gitu nyanyi itu, terus aku jadi suka, terus kayak enak aja gitu. Terus aku jadi suka, pengen tahu lagu-lagu yang lainnya, kayak Utada Hikaru, kayak gitu-gitu. PUBG Mobile. Ya, aku kayak, tapi mainnya aku masih mood-moodan gitu loh, kayak lagi mood terus aku main gitu. Kalau enggak mood enggak main. Terus makanya pakat aku enggak naik-naik. Buat kalian yang bilang gamers cewek itu cupu, ayolah kita buy one dulu. Kalau misalkan lu kalah, lu traktir gua. Apa sih? Ya, gadangnya dikurangin, terus lebih sering workout, terus juga nggak males buat konten sih, itu penting banget. Jadi buat kalian yang pengen cari tahu berita terbaru tentang Jepang, mending kalian langsung cek aja japanesestation.com.